Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nyewe di BTA Motor. Oke, kali ini saya akan review ini pesanan yang akan saya kirim besok. Ya, buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, ya selamat berbuka puasa. Telat sih ya untuk pengucapannya, karena di sini saya ambil video setelah buka puasa. Ini saya aja belum sempat makan nasi, ini hanya makan roti dan minum air es campur tadi. Ini aja baru pulang kerja, tangan masih kotor ya, kaki juga masih kotor. Langsung beresin ini dulu. Oke, ini box tutup dulu. Untuk besok akan saya kirim 4 tuh pesanan bracket Honda ADV. Ini PNP Beat Street semua. Besok kirim 4 bracket ADV dan 2 poscom. Ya, untuk di sini ini poscom untuk Soul GT 125. Ini pakai plat tebel 8,5 mili. Ini 8,5 mili. Dan ada 2 poscom. Mana lagi? Oh ya, ada di sini. Di sini pesan bracket ADV dan juga poscom untuk Beat Street. Beat new ya, tapi ya Beat new kan dibuat atau diganti stang fatbar. Ini dia poscomnya ada di dalam, dan di sini juga saya selipkan ini gantungan kunci BTA motor ya. Untuk gantungan kuncinya ya seperti ini, gantungan kuncinya seperti ini. Oke, di sini PNP Beat Street semua, sudah ada semua ya, souvenir dari saya, gantungan kunci BTA motor. Nah, untuk besok ini akan saya kirim ke ini ya, ini akan ini saya lipat agar nomornya nggak ketahuan ya. Ini ke Pabendilan, ke Cirebon, lalu juga ada ke Lebak, Rangkas Bitung. Ini juga ada ke Padang, lalu ini ke Tuban. Oh, ini untuk yang pesan sama trondolnya, ini yang dari Tuban. Di sini juga ada dari Bandung, Jawa Barat. Ini poskomnya aja untuk Soul GT. Ya, ini 4 dan kirim besok ya. Untuk lusa insya Allah kirim 12, karena tadi gak sempat ngechat untuk bracketnya, gak sempat dicat ya untuk bracket ininya ke plat nomornya. Jadi hanya nutut sampai 4 aja. Kalau besok lusa akan saya kirim 12. Ya, ini akan saya packing dulu. Untuk packingnya ya seperti ini, saya pakai plastik dulu bagian dalamnya, nanti akan saya lapisi dengan kardus seperti ini. Untuk yang poscom yang ada di sini, ini gak akan beset mana tadi, karena di sini saya pakai bubble wrap dalamnya untuk lapisan poscomnya. Nah, jadi gak akan beset ke panel ADV-nya. Ini kan saya packing dulu, kan lapisi kardus dan dilakban. Nah, seperti ini. Oke, ya scan dulu review untuk bracket ADV pesanan yang akan saya kirim besok. Ini hanya untuk absen saja ya. Untuk yang dari sekarang sampai ke depannya saya ada souvenir seperti ini, dan yang sebelumnya itu hanya stiker ya. Ya, tambahan lagi buat teman-teman, untuk yang pemesanan sekarang ini nggak ada per bawahnya ya, karena stoknya kosong. Pabriknya itu semua lockdown dan saya kehabisan per bawahnya. Jadi ya seperti itu. Sekilas info buat teman-teman. Nanti jika ada yang pesenan yang gak ada per bawahnya, gak usah komplain ya, karena stok per bawah itu sudah kosong. Ya sebenarnya per bawah dan tanpa per bawah itu sih sama aja. Kadang takutnya ya gak ada per bawah itu takutnya jatuh sendiri. Untuk posisi bracket gesernya ini gak akan jatuh sendiri karena sudah ditahan oleh knobnya ini. Per bawah fungsinya
itu hanya untuk membalikkan ke atas. Misalkan gak dapet bawah itu juga gak apa-apa sih ya. Toh untuk bracket visor seperti ini gak akan dinaik turunkan ya jika dipasang ke motor Beat Street misalnya. Karena jika menggunakan visor custom di posisi bawah itu mesti mentok stang. Jadinya di posisi atas saja, gak akan dipindah atau gak akan dinaik turunkan. Jadi untuk per bawah itu gak terlalu berperan penting dalam bracket ADV seperti ini. Apakah getar bang? Gak akan getar, gak ada hubungannya dengan per bawah. Ya jika di motor ADV sendiri ya ada per bawah, ya memang sudah bawaan. Oke, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.